Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bapak Ibu Guru di SE Indonesia Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara-cara e, mendaftar di akun Guru Belajar tentang asesmen kompetensi minimum atau AKM Sebelumnya Bapak Ibu harus menyiapkan nomor UKG dulu dan password Sebelum kita ke portal Guru Belajar kita harus tahu dulu tentang asesmen nasional. Asesmen nasional digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Peningkatan mutu sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi dan nilai ujian akhir. Entah apapun itu sebutannya, tapi keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap terlebih pada era transformasi pendidikan abad ke-21, di mana arus perubahan menuntut siswa menguasai kecakapan hidup yang esensial untuk menghadapi e, berbagai tantangan abad ke-21, di mana siswa memiliki keca kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja, dan kontribusi kepada masyarakat kecakapan hidup abad 21 antara lain: yang pertama adalah kecakapan belajar dan inovasi, yang kedua kecakapan menggunakan teknologi informasi, dan yang ketiga kecakapan hidup untuk bekerja. cara mengukur kecakapan tersebut adalah dengan menggunakan asesmen nasional. asesmen nasional tidak hanya memotret hasil belajar kognitif siswa, sebagaimana yang terjadi dalam ujian nasional. Namun juga memotret hasil belajar sosial emosional termasuk di dalamnya sikap, nilai keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja. Itu adalah perbedaan antara asesmen nasional dan ujian nasional. Kemudian untuk lebih memahami guru perlu, e, perlu belajar tentang asesmen kompetensi minimum. Untuk itu, Kemendikbud melalui portal Guru Belajar dan Berbagi meluncurkan bimbingan teknis seri asesmen kompetensi minimum atau AKM. Dengan bimtek ini diharapkan guru-guru akan mengerti pembeda antara AKM dan ujian nasional serta dapat meningkatkan mutu satuan pendidikan pada khususnya. Bimbingan teknis seri AKM bisa diakses melalui portal Guru Belajar dengan link yang sudah saya tampilkan di layar https paspor gtk .belajar .gu .id. setiap guru akan mengakses yang akan mengakses wajib mempunyai akun gtk belajar akun gtk yang dimaksud adalah surel atau nomor ukki at guruku.id serta password yang sudah diberikan oleh komunitas masing-masing ptk -masing kemudian eh, yang bisa mengakses ini adalah guru dan kepala sekolah baik itu guru dan kepala sekolah TK, SD, SMP, SMA atau SMK. Jadi semua guru uh, bebas untuk mengakses uh, akun ini. Berikut menambahkan dari login awal GTK Belajar. Di sini tertera nomor UKG. Surelnya diisi dengan nomor UKG @guruku.id kemudian ada password yang harus diisi. Sesuai dengan komunitas masing-masing, lalu klik masuk. Setelah masuk, kita akan nampak seperti ini. Jadi, ada berbagai macam seri, seri masa pandemi COVID yang pertama kali diluncurkan, kemudian yang kedua adalah asesmen kompetensi minimum. Yang kita pilih adalah asesmen kompetensi minimum. Di sini, kita akan belajar tentang bimbingan teknis, tentang apa itu asesmen kompetensi minimum, dan cara-cara meningkatkan kompetensi siswa. Bukan e, tidak sama dengan ujian nasional ya. Kemudian, kita harus menyelesaikan progres-progres yang ada di sini. Di sini ada 100% progres progresnya. Ada beberapa soal yang harus kita jawab, ada beberapa refleksi, tapi sebelum ada refleksi dan soal, kita juga ditampilkan materi. Jadi, selain kita belajar, kita juga menjawab pertanyaan supaya kita bisa untuk mengukur kemampuan kita apakah kita berhasil atau tidak mempelajari materi yang sudah diberikan. Setelah kita berhasil menyelesaikan semua materi akan tampak seperti ini. 100% ini artinya sudah tuntas menyelesaikan materi dan harus melakukan pengimbasan AKM. Baik Bapak Ibu, itulah cara-cara dalam Mendaftar BIMTEK Guru Belajar Kemudian ada gratis Sertifikat 32JP Kemudian wajib melakukan pengimbasan Untuk memperoleh sertifikat selanjutnya Selamat mempraktekkan di rumah Selamat belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh